Ya, kita akan langsung menuju ke Jalan Kertanegara. Kita akan menyaksikan jalannya konferensi pers yang digelar oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berikut ini. Pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan masyarakat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem. Kita sangat gembira saudara bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama adalah sebagai presiden terpilih sekaligus ketua umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah milikin ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain, kita juga melihat dari waktu ke waktu kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita milikin, jumlah masyarakat dan penduduk yang kita milikin, semuanya memberikan konsekuensi kepada kita bahwasanya mata dunia melihat Indonesia sebagai satu hal yang barangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu yang bersesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya kita tidak bisa tidak harus mengakui kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita milikin, itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita milikin. Nah, saya berulang kali, barangkali saudara masih ingat, pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan, kalau itu berakhir hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka. Kita ingin mengakhirin permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan.
Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administrasi pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri, insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawaban yang jujur? Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan. Kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban sesungguhnya. Terima kasih ya. Kita lihat perkembangan ya. Terima kasih. Kami juga ada bergabung bersama dengan rekan kami ada Sally Alexandra yang saat ini berada di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Ya, saya lihat tadi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa ia mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang membuat Partai Nasdem akhirnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, Vita dan juga Andro dan pemirsa, kalau kami melihat bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa mengapa hari ini usai sebelumnya mendukung
paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan sekarang akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Ini ada beberapa hal yang memang yang disampaikan oleh Surya Paloh berhubungan juga adanya kesempatan ke depannya untuk terus membangun Indonesia, dan juga tadi Surya Paloh mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Prabowo Subianto ini juga sudah kenal cukup lama, bukan 1 sampai 2 tahun saja. Mereka sudah kenal cukup lama dan sudah mengetahui pribadi dari Prabowo Subianto sehingga memilih untuk nantinya bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Ini yang memang disampaikan, yang ditegaskan oleh Nasdem, dan juga tadi kami melihat Bebang usai mengatakan hal tersebut, tadi Nasdem bersama Ketua Nasdem yakni Surya Paloh bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga berjabat tangan. Langsung juga kami melihat bagaimana antusias dari kedua partai politik ini yang kemudian nantinya untuk membangun Indonesia ke depannya. Tadi juga disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto yang mengapresiasi Surya Paloh sebagai Ketua Nasdem ini yang mengucapkan pertama kali ketika Prabowo terpilih menjadi presiden di tahun 2024 sampai dengan 2029 nantinya. Dan juga berterima kasih kepada Nasdem dan Surya Paloh yang hingga saat ini akan mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya. Dan juga tadi kita melihat bahwa Surya Paloh menegaskan bahwa saat pertemuan tadi tidak terjadi batasan apapun antara Prabowo dan juga Surya Paloh. Surya Paloh juga mengatakan saat pertemuan tadi dirinya melihat Prabowo ini sebagai presiden terpilih dan juga sebagai ketua umum Partai Gerindra, dan dirinya juga mengatakan Nasdem dan Gerindra ini akan bersama-sama ke depannya untuk membangun pemerintahan ke depannya bersama dengan Prabowo dan juga Gibran. Tadi sempat sedikit kami bertanya kepada Prabowo mengenai partai-partai yang akan berkoalisi dengan ya atau yang mendukung pemerintahan ke depannya, yakni yang kita ketahui bersama setelah bertemu dengan PKB dan sekarang bertemu dengan Nasdem. Kami bertanya apakah ada partai-partai lainnya yang kemudian nanti akan melihat atau berkoalisi bersama dengan Prabowo Subianto. Dan Prabowo melihat mengatakan kepada kami, Pak, tim media untuk melihat perkembangan ke depannya nanti. Dan tadi kami sedikit bertanya mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Apakah nantinya ada pertemuan-pertemuan khusus ataupun akan bersama dengan pemerintahan ke depannya? Ini juga tadi tidak langsung dijawab oleh Prabowo. Dan tadi memang pertemuan ini ditutup dengan sangat hangat dari Prabowo dan juga Surya Paloh dengan berjabat tangan dan juga tepuk tangan yang meriah dari kedua partai politik ini. Sementara demikian. Celia Alexander mengabarkan langsung dari Kertanegara, Jakarta. Terima kasih.